Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wal karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengisi acara yang bahagia, Tuan Imam, Imam 1, Imam 2. Berapa imam ni? 3. Imam 3. Barisan Jentang Kuasa Surah Al-Muhajirin Perisin 9 Putrajaya. Tidak saya lupakan juga kepada pemimpin-pemimpin tempatan, ketua-ketua blok, ketua-ketua lorong dan semualah yang tak sempat saya sebutkan di sini. Saya dilahirkan di kampung Aida Dali, Batu Kikir, Jempol, Negeri Sembilan. Cuma orang dulu-dulu kalau Batu Kikir dia ingat Pilah. Jadi ikutlah. Kalau nak sebut Pilah, Pilah. Nak sebut Jempol, Jempol. Pergi Batu Kikir. Tapi dibesarkan di kota metropolitan Seremban. City Boy. Jadi itu nak nambah sikit lah pada Ketua Musi cakap ni. Jadi malam ni tajuk mukmin. Menjadi seorang mukmin. Jadi tajuk simple. Tapi huraian ni panjang. Kalau tak kena cara aku seboleh pun boleh. Tu dah termasuk makan macam tu. Jangan comel lah, termasuk makan. Jadi bila sebut tentang mukmin, ada bezanya mukmin dan muslim. Ramai orang kadang-kadang dia tak perasan. Dia sebut aku seorang mukmin. Dulu masa zaman Nabi ada seorang Arab Badui, dia mengaku diri dia sebagai seorang mukmin. Aku seorang mukmin. Semuanya aku seorang mukmin. Nabi diam. Maka Nabi pesan kepada dia, langkah baiknya kau menyebut bahawa kau seorang muslim. Sebab kena faham, bila menjadi seorang muslim, kita boleh jadi muslim dengan pengakuan. Kita mengucap kalimah, dua kalimah syahadah, mempersaksikan bahawa sungguhnya tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh Allah. Mana sebut kita muslim, settle. Pengakuan okey. Boleh dah, layak dah nak sebut muslim. Tapi mukmin tak mahu dia dengan hanya sekadar pengakuan, mesti diterjemahkan dengan perbuatan. Sebab mukmin ni menunjukkan seorang yang beriman. Jadi mana mungkin kepercayaan itu dibuktikan dengan bercakap. Orang perempuan kahwin dengan lelaki itu sebab percaya ke lelaki itu berdasarkan apa lelaki itu dah buat. Tanda-tanda yang lelaki itu tunjukkan. Lelaki itu bersungguh pergi meminang. Lelaki itu sungguh siapkan rumah. Lelaki itu sungguh siapkan duit hantaran semua. Kadang-kadang nampak mana bersungguh dia nak tapi duit tak ada, perempuan siapkan semua. Tapi adalah tanda-tanda sungguh itu. Mana nak dengan perbuatan. Nah, sebab hari ni dah habis dah zaman pergi cari timba tu, tak ada orang dah. Nah, memang pergi terlampau banyak. Timba tak apa-apa dah. Kan? Nah, jadi tak ada masalah tu dah. Perempuan yang minang lelaki. Banyak dah jadi dah hari ni. Dia nak kek jantan tu. Saya nak kek awak, awak nak tak kat saya? Kata. Tak ada masalah hari ni. Baik macam tu. Dah ada ramah kan? Jadi kalau kita tengok, contoh terbaik, kita tengok Nabi Muhammad SAW merupakan contoh teladan yang paling baik dan teladan yang nyata
dan teladan tersebut membawa manusia menuju kepada cahaya kebenaran. Nabi mengajar kita supaya membuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Bila sebut mukmin, saya sebut awal tadi, iman ni percaya. Kalau kita rujuk balik, baca balik rukun iman, kita memang boleh sebut dengan lancar rukun iman tu apa. Tetapi nak menggambarkan kita ni beriman, kita semak balik tu sebab teori muhasabah diri tu kena buat. Muhasabah diri sebelum lalap tu kan, ke rumah, baring ya, jangan terus tidur. Biar terkabil-kabil dalam gelap tu, mandang teh tengok balik. Rukun iman tu, percaya pada Allah. Sejauh mana perbuatan kita hari ni sebelum kita tidur ni, menunjukkan kita percaya pada Allah tadi. Percaya Allah tu ada. Hari-hari semayang kat surah Al-Muhajirin ni, baca ayat teh dah. Kan, beribadah seolah-olah Allah melihat kamu. Dan kalau kamu tak melihat Allah, Allah melihat kamu, tahu tak? Jadi makna kata, kadang banyak perangai baik macam Allah Ta'ala tak nampak. Melanggar amanah macam Allah Ta'ala tak nampak. Poi koja guna mesin potostit untuk persatuan penduduk. Contoh. Contoh, orang sini tak baik dan tempat lain baik ni. Kan? Jadi macam seolah-olah dipikir macam ni. Masa tu dipikir orang tak nampak. Tapi dia terlupa Allah Ta'ala nampak. Nampak? Tu contoh kecil saya ambil tu, belum contoh besar dia. Poi dia ke Thailand sebab orang tak kena dia. Ke Thailand senang nak cari perempuan. Tu perangai orang itu. Cari perempuan ke Thailand. Saya pun pergi Thailand baru ni. Saya tak cari perempuan, meratur perempuan tak payah cari dah, memang ramai. Terutama ke tepi pantai tu. Cantik pun tu pemandangan. Ke laut. Kat tepi pantai tu macam-macam binatang tu. Dugong, badak air, semua tu. Yang heran orang kita pergi Thailand cik perempuan, yang paling heran lah. Dia masuk ke pusat tu tak apa kojo eh. Bila keluar lapar paut dia boleh tanya, ke mana restoran halal? Heran tak? Heran, memang heran. Tak menterdarah tahu dia cik restoran halal. Kan, tambah kojo tu tak ada dipikir dah. Tu. Kadang-kadang main-main dengan Allah Ta'ala. Nampak tak? Tanpa perasan. Disebut Nabi ajar kita. Tak? Percaya pada Nabi dan Rasul kita kan. Percaya pada Nabi kita. Nabi Muhammad lah ambil sebab Nabi kita. Tapi Nabi dah pesan buat benda baik, tinggal benda buruk. Tapi tetap buat benda-benda tak sekara, benda-benda tak selaku, benda-benda tak semanggah, buat. Faham tak tu? Benda-benda tak apa-apa buat lah, benda yang Nabi tak suka dia buat. Nabi suruh buat baik, tinggal benda-benda buruk tapi tetap buat. Tak betul kau nampak dia tu macam tak yakin dengan Nabi. Yakin dengan ketua dekat surah Muhajirin ni, ha? Ketua tu arah macam ni, ikut. Dah dia beritahu tu ya tabung kan. Bayarlah duit kat tabung tu. Contoh. Maka kociklah hati orang yang bawa tabung tang luar tadi. Simpan-simpan. Dia dah cakap macam tu kan. Dah pengusi sebut macam tu kan. Contoh. Ketua dah cakap minggu ni gotong royong membersihkan surau. Jangan risau orang yang sama yang datang gotong royong. Mana-mana surau pun lah. Ngangguk sampai ke lantai. Setuju. Yang datang tetap orang tu yang bersih dan sebuah. Jangan risau. Tang makan tiba dah. Tiap-tiap kali gotong royong. Jangan risau. Tapi bukan orang sini. Orang tempat lain. Dah nama pun Muhajirin lah. Baik sampai. Dia bukan Ansar. Dia Muhajirin. Dia datang kendian. Ya. Amalan yang bernilai ibadah memang banyak dalam Islam, tidak hanya bernilai pahala akan tetapi boleh menjadikan seseorang itu mukmin sejati. Tu sebab Nabi dalam kita nak amalkan sunnah Nabi, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua.
Buat sikit tapi konsisten, istiqamah, itu lebih baik. Buat banyak, ponek langsung tak buat, tak elok terus. Bantai istighfar 1,000 kali malam tu, ponek lalap besok, oh, tak raya orang buat lidah, langsung tak buat lah. Dia zikir, subhanallah bihamdi, subhanallah lazim. Benda yang paling ringan, Nabi ajar kata tu paling ringan. Kan? Subhanallah bihamdi, subhanallah lazim. Buat 10 kali, 10 kali lepas buat, tak apa, tapi buat hari-hari, lagi baik. Daripada tak buat langsung. Orang kita ni jangan risau, dia banyak baca bukan baca kitab. Tuan ha, ponoh senarai kalender tu, muka ustaz letak kan, bukan letak nama dah, letak muka kat kalender tu. Kan? Macam ni lah, bawa satu ngau muka dalam tu, tak nampak kan, tak sesapa orang kan. Makna dalam nak nunjuk kan, bukan nak nunjuk muka ustaz tu, nak nunjuk kan, tiap-tiap hari ada penceramah tu. Tinggal nak datang ya, orang kita ni dia tak baca kitab, dia tak dengar ceramah. Yang dia buat, baca WhatsApp. Lepas tu taksub dengan benda yang dia dapat, percaya yang dia dapat. Pegang apa dah WhatsApp. Tahlil bida'ah, jangan tahlil. Pergi pergi kubur, jangan tahlil lagi dah. Nabi tak buat. Ni nak baca apa? Baca surat khabar. Cik kubur tu macam surabah, payah warna macam surabah. Orang semua tanya, macam apa tu macam surabah, dah talil tak boleh? Bono baik jangan ditogah-togah. Cuma tinggal lagi bono tu tidak dijadi wajib. Tu yo. Dalam tahlilnya betul lah istilah kita tahlil kan. Tapi kalau kita baca tengok amalan-amalan tu semua zikir-zikir yang baik, buat je lah. Doa awal tahun, doa akhir tahun, buat je lah. Baca Yasin malam nisfu Syaban nak baca 3 kali. Baca lah. Nak baca lebih lagi baik. Mampu baca sekali, baca sekali. Tak mampu baca nak zikir-zikir lah sebab Nabi puasan hidup kan malam tu. Kalau tak sebab imam ajak kita baca Yasin 3 kali malam tu, takkan ada kita buat apa-apa orang. Nabi tak buat apa hal ni semua. Tak ada bina'ah ni. Dibantai mengangkang ke rumah tu. Tak ada konjur, nampak tak? Tu sebab tadi amalan sedikit kita buat. Kita buat walaupun sikit. Dengan bini kita, buat baik walaupun sikit. Kita mampu basuh pinggan, basuhlah pinggan kita. Itu yang mampu, tak mampu tolong bini kita lebih. Kita basuh pinggan kita sendiri pun, bang tak apalah bang, biar tak apalah abang basuh pinggan abang. Kau dah banyak benda kau nak basuh. Sanjuk hati bini tu. Jadilah. Takat tu lah kan. Saya tahu tu, takat tu yang abang boleh basuh pun. Kan? Kan? Ha. Cium bini kita sekali sehari. Itu ya. Sikit tapi baik setiap hari. Okey. Dibantai bergumpal sehari, sebulan tak cium. Contohlah kan. Contohlah kan. Ha. Tu yang jadi sunyi perempuan tu. Kan? Ha, contoh ni. Zikir sikit. Semayang sunat sikit. Dapat puasa tu. Contoh tak dapat buat Senin Khamis dah. Payah. Jangan tinggal semua. Buat hari Senayan senang. Hari Senin senang. Hari Khamis ni payah sikit sebab kritikal, memerlukan tenaga yang banyak di sebelah malam sebab nak baca Yasin. Dia dengar baby. Dia Khamis mula Jumaat mula lah dia kan. Kan? Jadi hari Khamis tak boleh dia puasa tu. Ha, contoh hari Senin. Buat hari Senin. Maka ikut, ikut kita. Ternyata menjadi mukmin itu harus memiliki satu kriteria. Mempunyai satu kriteria yang untuk menggambarkan seseorang itu mukmin. Hal ini sesuai dengan pesan Nabi kepada sahabatnya untuk menjadi mukmin yang sejati. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Zar, "Bertakwalah kepada Allah di manapun kamu berada, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, nescaya akan jadi penggantinya, dan berinteraksilah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Tirmizi. Makna dalam tu ada 3. Nak menjadi mukmin yang sejati ini. Yang pertama, bertakwa kepada Allah di mana pun berada. Tak kira dia pergi mana sekalipun, takwa tetap pada Allah. Dia tahu, dia rasa Allah Ta'ala tu ada.
Dia kek Seremban pun dia takwa, kek Putrajaya pun dia takwa, dia pergi Cyberjaya pun dia takwa, dia pergi Thailand, belum tahu. Contoh kan, contoh kan. Dia pergi Amerika pun belum tahu lagi, sebab kadang-kadang takwa tu bertompek pula kadang. Jadi kalau dalam keadaan macam tu, memang ada. Dia kena diri dia, dan kalau pergi luar negara kau mulalah dan lupa kau macam tu, baiknya pergi. Ha, kita dah tahu sebab dia nak jadi mukmin ni, dia jaga, dia bukan masalah apa, dia tahu takwa, dia kena diri dia. Eh, dia tak ada, dia pergi sanunkan huta bagai iman dan dia sendiri cakap tak ada yo, dan pergi Thailand lain macam pakaian dia teh. Ya, eloklah dia duduk rumah contoh. Pergi Kelumpur dah tahu pergi loyat tu kan macam-macam pandangan. Saya pernah pergi sekali bulan puasa. Masa tu nak repair tipun ke cari tipun, tak ingat lama dah. Terbagai. Tak dapat ngelak tu, kiri kanan, depan belakang. Sajalah dia keluar tengah bulan puasa tu. Macam ni lah, mana satu nak tengok tu. Contoh lah kan, dia tak dapat elak kan. Kalau senia elak, senia nampak ni clear tak apa. Tak ada senia, ada senia, ada kena pilih. Yang mana satu nak tengok. Pak. Jadi kita dah tahu dah. Oh tak boleh ni tu, tak boleh. Kan? Bertakwa walau di mana pun kita berada. Kita tahu kalau berada di tempat-tempat yang baik, kita jadi baik. Datang surau, datang masjid. Betul tak? Ada orang cakap, alah kau pergi surau belum tentu lagi kau baik. Ada orang cakap macam tu. Memang betul pergi surau belum tentu jadi baik. Kita setuju dengan kenyataan itu. Memang betul belum tentu jadi baik, tapi ada harapan jadi baik. Sebab pergi surau. Pergi kelab malam belum tentu lagi tak baik. Setuju. Tetapi ada harapan. Ada harapan jadi tak baik. Belum pernah lagi pergi kelab malam bontang sejadah tengah tu. Dah masuk maghrib dah tutup dalam guru tejap. Tak pernah lagi dah. Cuba lah buat nak tengok. Kan? Tak ada. Jadi pergi surau, pedulikan orang. Sebab takwa dekat Allah Ta'ala. Pedulikan manusia. Tak langsung tak sabit ke orang. Kita buat apa-apa pun. Bahaya kita ni dalam kehidupan kita sehari-hari. Walau apa pun juga yang kita buat, ujiannya adalah manusia yang lain. Ujian perasaan dan hati kita merasakan kita besar, merasakan kita hebat, merasakan kita ni baik. Hui, hadal hari ni pergi surau. Orang nampak dan mesti dia ingat, wih, tiap-tiap hari dia datang. Contoh. Kadang terdetik dalam hati, wih, hari ni mesti orang tegur. Dan bawa balik tamokah pula tu. Sendiri tu bisikkan tu. Manusia tak boleh elak, memang ada benda tu. Wih, ramai malam-malam dan ceramah. Wih, boleh tahan ni. Contoh lah kan. Istighfar tu. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Semua daripada Allah. Nak selamat, sabit ke Allah Ta'ala balik. Sabit dan diri kita kat Allah Ta'ala. Itu sebab kadang-kadang bila orang dia berbangga-bangga dan menolong orang. Bila sebut point ikhlas kan, ikhlas kita dengan manusia dengan ikhlas. Saya ikhlas tolong, dia tak sebut pun. Melainkan bila orang tanya pun dia cakap. Kalau tidak dia tak cerita. Dia siap telefon, hello, assalamualaikum, dapat dah anak kau kerja? Dapat dah. Alhamdulillah, saya ikhlas tu. Nah, tak ikhlas tu. Apa bodoh siap telefon orang tu, bukan orang tu terima kasih kat dia. Kau orang tu terima kasih kat kita, baru kita cakap. Berapa ramai orang Malaysia kecuali jemaah surau Al-Muhajirin. Dia berkata, Eden dan Ponek tolong dia, terima kasih pun tidak. Berapa ramai yang cakap macam tu. Orang yang ikhlas, terima kasih manusia ni tak ada nilai, peduli lah kau nak terima kasih dan tolong ya. Yang point, yang penting Allah Ta'ala bagi point kat dan contoh ya. Apa benda nak harap terima kasih orang? Tak ada benda pun. Betul tak? Tak ada apa. Kita tolong orang tu, kita kena syukur satu perkara. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Sebagai manusia, aku ini kau berikan keizinan untuk beri manfaat pada orang lain. Macam tu. Tahu sabit ke Allah Ta'ala. Selamat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, dia boleh bagi manfaat ke orang lain.
Tu yang tadi yang bila gotong royong ke surau Al-Muhajirin atau surau Al-Falah hadis tu, ha. Kan? Tak kira lah bila orang tu datang, dia syukur sebab dia boleh bawa manfaat pada tolong-tolong dengan sahabat-sahabat saudara dia untuk bersihkan tempat ibadah, untuk mudahkan semua orang. Dia fikir bersih, orang selesa salat, ya Allah dia bagi manfaat pada orang lain, mudah-mudahan dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai, senang cerita. Orang yang sibuk, orang tak terima kasih dengan dia tadi, tak lalap dia tidur. Bangih betul abang. Abang tolong beri dia terima kasih pun tidak. Susah hati itu. Nak buat apa dengan apa, dengan anugerah, dengan terima kasih kepada manusia ni, tak ada apa. Dengan Allah Ta'ala tu juga kita sabit kan. Itu sebab bernikah tadi pun, bernikah dalam hubungan suami isteri, apa juga kita buat dalam keluarga, semua kerana Allah. Senang. Bang, hari ni sebaik kopi untuk abang kan? Kerana Allah. Siap beritahu kat lelaki tu. Habis dia ni nak minum ni, macam mana ni? Lelaki dah tanya kan. Ha, minumlah kerana Allah jugalah bang. Ha, kan? Sebab nak bagi tenaga kat abang supaya abang boleh beribadah. Ini tak yuk pula kan? Itu sebab orang perempuan, kalau pun lelaki tu dah niat semua kerana Allah, syukur ya lah. Faham? Ada beberapa orang yang faham. Yang lain dia tanya apa maksud dia tu. Abang rasa abang nak nikah. Kerana Allah. Yalah, tanyalah. Tiba-tiba kerana Allah. Kan? Bini jawab tu kan. Contoh. Tak, you faham lah tu dan tak lah. Ya, jadi maknanya seorang mukmin benar-benar beriman selalu merasakan kehadiran Allah dekat dengan dirinya. Dia tak buat dah benda-benda yang Allah Ta'ala tak suka. Ibrahim Adham beritahu, Syekh Ibrahim Adham beritahu, ada beberapa sebab doa tidak dimakbulkan oleh Allah SWT. Yang pertama, dia takut kepada Allah tapi dia tetap buat apa yang Allah Ta'ala larang. Kedua, dia kata dia sayang Nabi tetapi dia tak pernah buat satu pun sunnah Nabi. Ketiga, dia tahu syurga itu benar tapi tak pernah berusaha masuk dalam syurga. Keempat, dia tahu neraka itu benar tapi tak pernah berusaha mengelak daripada neraka. Malahan check-in. Kelima, dia tahu dia ada nikmat, dia dapat nikmat pada Allah tapi tak pernah syukur. Keenam, dia tahu syaitan itu musuh yang nyata tapi tak pernah berusaha memerangi syaitan. Malahan berkawan tanpa dia sadar. Ketujuh, dia tahu dia akan mati tapi tak pernah bersedia pun untuk mati. Orang yang beriman, dia percaya dia akan mati. Bila-bila dia boleh mati, jadi macam mana keadaan orang bersedia nak mati. Tapi kita kadang-kadang, keadaan kita seolah kita akan hidup selama-lamanya, sentiasa. Memang betul, bekerjalah kamu seolah kamu akan hidup 1,000 tahun. Kan? Tapi beramallah kamu seolah-olah kamu akan mati esok. Salah yang 1,000 tahun dia ambil. Yang mati esok tu tak ambil. Itu salah. Dia tahu dah dia akan mati. Berapa ramai, ada seorang ahli falsafah kata, berapa ramai manusia bersiar-siar di atas dunia. Istilah. Bersiar-siar, berjalan-jalan, menyaksikan keindahan alam semula jadi duniawi. Wah, cantiknya, merayau sana, berjalan sini. Tiba-tiba, tatkala dia terasa kematian memanggil dia, baru dia perasan karung yang dia bawa masih lagi kosong. Bekal nak bawa ke akhirat, masih tak ada apa-apa. Jibril bagi tahu pada Nabi, pesan dia tentang mati ini. Hiduplah kamu semahu-mahunya kerana sampai masanya kamu akan mati. Hiduplah semahu-mahunya, sampai masa akan mati. Cintalah kamu kepada sesuatu semahu-mahunya kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengan benda yang kamu cintai. Dan yang ketiga, berbuatlah kamu sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan dibalas dengan perbuatan kamu. Tiga ni kita dengar amaran Jibril ni clear, terang, soalan bocor. Kan? Hiduplah sampai masa akan mati, tahu.
Macam mana pun kita sayang ke satu benda, kita akan berpisah. Bini lawa macam mana pun, model Johan Ratu Kebaya Lorong, bukan kebangsaan, lorong tu. Sampai masa yang mati tak bawa masuk dalam kubur. Tinggal, silap-silap dah lah, tinggal dia kahwin lain. Tak dapat nogahan dah, jangan ambil wasiat. Bang wasiatkan kau jangan kahwin dengan lain. Tak pek banimo dah walaupun menang kubur. Kan. Tak ada pek dah. Dan yang ketiga, berbuatlah kamu sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan dibalas. Buat baik Allah Ta'ala balas, buat jahat pun tetap Allah Ta'ala akan balas. Kayak gitu. Mati itu pasti. Tu cakap tadi, dia rasa macam dia hidup 1000 tahun. Orang yang beriman tadi, dia rasa Allah Ta'ala dokek dengan dia dan dia tak pernah terlepeh daripada pantauan Allah. Boleh nombor pakai helmet tutup black apa apa full face golap, tak nampak muka. Tapi nama ada belakang tu, nama saya Syamsul. Contoh kek baju kan, baju sekarang ada tulis-tulis kan. Langsung orang tahu. Bali nombor, tak boleh langsung dengan nombor langsung bali. Gila betul, anak kau orang 3 kau, 4. Kau belum ada anak ni. Anak dan seorang 3401. Bali kono pula penyakit. Jangan. Apa hukum judi? Haram. Apa hukum zina? Apa hukum zina? Lah, tak payah jawab dah. Apa hukum judi? Haram. Apa hukum zina? Apa hukum riba? Apa hukum mokok? Kan? Itu payah jawab tu kan. Dia tentang itu yang payah jawab tu kan. Hukum zina haram. Judi haram. Hukum riba haram. Hukum mokok. Sebenarnya ada perbezaan pandangan kat situ. Langsung perbezaan pandangan. Ya tak? Pandai-pandai lah. Tak ada manfaat sokok tu, tapi kita ikhtiar lah. Wanti mokok pandai lah, ambil ubek ke apa ke. Slow-slow lah, wanti. Tak ada dah, mandai tu. Ada ustaz lain tu cakap okey. Ustaz tu isap wakok, jangan dengar cakap tu. Kan? Jika berada di rumah, orang yang mukmin ni, mukmin sejati ni, ia akan melakukan semua tanggungjawab dengan baik sebagai salah satu anggota keluarga. Tak kira peranan yang semua dijalankan. Sebagai suami, dia akan jaga amanah dia. Sebagai seorang isteri, dia akan jaga amanah. Sebab dia tu bono ni pun Allah Ta'ala tengok. Sebab dia rasa Allah Ta'ala nampak. Bono-bono Nabi dah beritahu, bono baik buat, bono-bono tak elok tinggal. Kalau ia adalah ketua keluarga, ia akan menjadi imam yang baik bagi keluarganya. Pemimpin yang baik untuk keluarganya. Dakwah. A. Allah Ta'ala segala-galanya. B. Bantu-membantu di dalam rumah tangga. C. Cakna ambil tahu dan ambil borek. D. Dakwah disampaikan dalam keluarga. E. Elakkan fitnah dan caci maki. Bahagia rumah tangga. A, B, C, D, E. Siapa yang rakam sampai ambil? Laju mana eh? A. Allah Ta'ala segala-galanya. B. Bantu-membantu sesama ahli keluarga dia tu. Suami bantu isteri, isteri bantu suami, anak bantu ayah. Semua bantu anak. C. Cakna. Cakna ni ambil tahu. Ambil tahu dan ambil borek. Sesama satu sama lain. D. Dakwah yang baik disampaikan kepada seluruh keluarga. Malam ni ada macam mana? Balik cerita kat keluarga balik. Jangan simpan sendiri. Khutbah Jumaat, jangan lalap. Dengar. Dia mula-mula saat lalap khutbah Jumaat ni, time tabung lalu. Mulalah ngantuk. Mempasir mata ni dah. Tu tak mempasir. Kosat lah mata tu. Pahal. Dia dah dengar bunyi tabung. Tak, 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 tak. Dah nak sampai dah, nak sampai dah, 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 sampai dah, dah. Yang tu kejap lagi saya akan hurai. Sebab sedekah tu pun masuk dalam ciri mukmin. Kejap lagi saya akan hurai. Ya? Kemudian lepas di E, elak fitnah dan caci maki. Elak fitnah ni kan, bukannya fitnah, kita fitnah ahli keluarga kita. Termasuk juga kita membiarkan diri kita ini sebagai sasaran fitnah pun berdosa. Ingat.
Poi duduk kedai Cina minum sebanyak-banyak kedai Cina duduk eh. Duduk kedai Cina zam. Dia minum air kosong, tulis kau sebut. Air kosong minum eh, zap minum. Contoh. Dia minum air kosong. Orang nampak, kau tengok tak. Air kosong minum eh, nampak tak. Sampai habis minum eh. Rupak, jadi cerita tu. Sampai habis minum eh. Salah-salah siapa? Kita membiarkan orang cakap pasal kita. Kita pun ada saham. Banyak tompek boleh makan, apa makan ke situ. Contohlah kan. Banyak tompek boleh parking. Dia parking kedai nombor ekor depan tu. Dah tak ada parking. Dah 5 kali pusing. Dia parking siap pandang ke kanan nak tu. Dia orang nampak tak? Orang dalam kereta nampak dia pandang ke kanan. Kau tengok tak? Mesti nak tengok line clear ke tidak tu. Bahas pun kawan tu nak parking. Baik tak? Tu kena jaga diri kita. Orang mukmin dia jaga benda ni. Sampai tahap itu pun jaga. Dia tanya, kita kan main belas alah, kita kan boleh nombor pun parkingnya. Cik cakap. Ingat. Jangan sampai jadi sasaran. Kau tengok tak parking. Ini dan kau nak kereta. Ni kereta Adi ni bukan nama sebenar. Contohlah kan. Dia cakap macam tu. Bahaya ni tu kan. Ni kena beritahu ni. Kata tanya, confirm tak? Hello kau kena tu. Ada hal, ada hal. Kau tengok dia tak jawab. Mesti ada dalam tu. Nampak lah. Orang kan cakap. Ha, jadi makna kata jangan kita benarkan ruang orang fitnah. Dia dah tahu, ada orang tanya saya. Saya dengan kawan-kawan saya tak faham dengan suami saya. Kenapa? Bila kawan-kawan kadang-kadang ajak makan, kita tak ada apa-apa, semua kawan sekerja. Ada kalanya saya minum berdua, ada kalanya minum bertiga dan kawan saya semua lelaki di pejabat. Salahkah saya? Sekarang ni kau bukan tak faham dengan suami kau, Eden pun tak faham dengan kau ni, saya cakap tu. Dia perempuan, dia dah tahu, dia keluar dengan suami orang. Dia keluar dengan bukan suami dia. Keluar minum, timbul fitnah, berosok. Kan? Kena ingat kaedah tu banyak lagi cara. Kau tak minum pun tak apa, itu kau minum sendiri. Apa mati kau? Nampak? Contoh. Jadi imam, menjadi imam yang baik dalam keluarga. Ketua yang baik dalam keluarga. Memandu arah 7 keluarga. Seminggu sekali jadi imam ke rumah. Tak confident maghrib, bawa zuhur. Selalu saya pasang. Bawa zuhur, sanang. Tak ada bunyi dah. Sanyap. Ya. Yang rajin pergi ngaji, perempuan. Kan lelaki jadi imam mula, dia tahu. Fatihah pun tak patu lah jadi imam. Dia tak lah. Orang perempuan ni lah, mulut tak boleh saya simpan. Dia belasah-belasah tahu. Ya, kan? Bang, lupa lah hajat abang jadi imam tu. Tahu pun lah bunyi. Tak confident saya jadi makmum. Kacik hati lelaki tu. Kan? Yalah, abang baru belajar-belajar. Belajar dulu habis-habis pun jadi imam. Mak bini. Gangster celup. Bini. Kan? Bagi galakan. Suami tu dah lama tak semayang. Sekali semayang. Bagi galakan. Allahu Akbar. Dia dengar ceramah mukmin malam ni. Lain macam insaf dia balik. Menangis-nangis ambil wuduk. Bila dia semayang, bini pun togoh lelok. Abang, lain kali kita semayang sesama ya. Tu barulah cara bagi galakan. Ini tak disindir lelaki. Allahu Akbar, bini ke belakang. Dah tobat nampak, dah berhenti kot. Masam betul. Baru nak semayang. Disindir ke bini dan tak jadilah semayang. Dah lupa. Ya. Jika ia adalah ibu dan isteri, maka akan menjadi isteri yang baik bagi suami, ibu yang baik pula kepada anak-anaknya. Sebab ia merasakan kehadiran Allah yang memantau semua aktiviti dalam dunia ini. Sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak, keluarga yang mukmin, semua rasa Allah Ta'ala pantau. Jadi perbuatan dia semua ada sistem. Macam kita kat sekolah asrama lah, bangun awal. Sebab warden ada. Pergi semayang, main sekolah agama kan. Wuh, lambat sikit, sabat eh. Kadang-kadang warden tu dah tunggu dekat pintu grill tu. Lambat, kita lalu zap, berbirat belakang. Jadi lepas itu semayang, lepas itu duduk berselur pula. Sebelum maghrib, baca mak surat.
Lepas buat surat tu pula sembang maghrib, lepas sembang maghrib tu pula dengar lah abang tingkatan 5 tu usrah, bagi pula ceramah sikit kita dengar, kita catat dalam buku usrah kita tu. Sembang isyak, lepas sembang isyak bangun berlari siap kelang kabut nak pergi prep malam. Lepas prep malam pukul 10 pagi lah ke koperasi beli kupuk bantal. Tu yang lepas makan ni mengunyah sampai bunyi loceng, bunyi siren, tutup lampu, berbisik-bisik sampai terlelap. Sok pagi tu risau kau bangun lambat. Ha macam tulah. Sebab dia rasa diri dia dipantau. Kek rumah pun kena macam tu. Ni tak. Dia elok temak mentua datang. Assalamualaikum. Mak bila datang. Aduh nak pernah semayang pula. Mak dia dalam kepala. Mak lah. Dia semayang sebab temak mentua datang. Mak mentua tu saja Allah Ta'ala gorak dia datang. Sebab dia tu pemantau. Kan? Ha. Tak. Isteri baik-baik. Ingat Allah Ta'ala pantau. Kita mencabik tu. Allah Ta'ala nampak. Nyampah kata la ilaha illallah. Memandang wajah suami dengan wajah yang menggembirakan, dapat pahala seolah-olah tak sama tu, seolah-olah macam zikir ke Allah Ta'ala. Senyum je. Bang, apa? Barulah wadup hati laki yang panik tadi. Nampak bini, abang wadup. Tang mana ni? La ilaha illallah. Baru sampai tanya tang mana? Tang mana? Tang mana? Siap nangkit muka. Tang mana? La ilaha illallah. Kocik dan tengok kau ni. Dan ni dah lah bongi dengan bos dia tadi kan. Kau lah nambah-nambah. Nampak tak kan? Abang duduk bang. Saya buat air. Ya. Terima kasih lah. Faham kau ke abang. Bang nak air apa? Air kosong jadilah. Bagi air kosong minum lelaki tu. Kau faham kan abang? Mak tunjuk contoh. Kan? Makna kata dalam tu semua ada markah Allah Ta'ala bagi. Nombor satu. Yang kedua, mengiringi keburukan dengan kebaikan. Dalam hadis Nabi tadi kan? Yang kedua. Erti dari pesanan ini adalah setiap kali buat jahat baik pada Allah maupun manusia, harus iring dia dengan perbuatan baik agar dosa dan kejahatan telah dilakukan tersebut dapat dihapuskan. Memang jangan cakap lah. Tapi kita janganlah baik jahat botol. Tapi sebagai manusia tak lagi baik salah. Siapa berani cakap? Kita ni masih lagi dalam mood Ma'al Hijrah. Tahun baru. Hari tu dah baca doa awal tahun. Siapa berani cakap? Alhamdulillah lah. Lepas baca doa dengan imam kat suamah hajirin tu setakat ni lah. Belum ada dosa baik lagi. Berani tak cakap? Siapa berani cakap? Berani tak cakap? Tak mani dah, tahu. Tengok, yang paling kuat jawab perempuan. Dia sadar tu, dia berdosa tu. Kata, awal lelaki macam tak berdosa. Ya, dia diam kan. Tak nak dia ngaku dah kan. Ha. Memang tak lari daripada kita buat dosa. Tapi balih dengan kebaikan. Buat kebaikan banyak-banyak. Imam Al-Ghazali buat kebaikan sampai dengan binatang sekocik-kocik binatang. Ada lalat masuk ke buku tu. Dengan ceramah dia angkat. Dia betul-betul kan. Dia betul-betul sayap itulah. Letak sampai boleh terbang balik. Buat kebaikan dia tu. Kita lagi dihampak dia tu. Dia nampak semut tu. Tapi tak bergaram dia tengok semut tu kan. Bukan disapu tu kan. Zap. Dia spray. Kan. Kita lah gitu. Kadang saja lah disiram air. Nak tengok, tengok. Lomeh. Banjir basah tu. Bergurau dia lagi tahu dia budak-budak. Mak. Ya? Balas dengan kebaikan. Buat baik ni tak susah tau. Macam-macam kebaikan kita boleh buat. Tolong orang melintas jalan. Tolong orang apa benda yang kesusahan jiran kita. Sebab dalam masyarakat ni, kita kena ingat hak tetangga ni ada tiga. Ada jiran yang ada tiga hak, ada jiran yang ada dua hak, ada jiran yang ada satu hak. Nah, Nabi ajar gitu. Jiran yang ada tiga hak adalah jiran yang beragama Islam yang bersedara dengan kita. Dia ada hak sebagai saudara, dia ada hak sebagai orang Islam dan dia ada hak sebagai jiran. Tiga hak. Jiran dua hak, dia ni jiran Muslim tapi tak bersedara dengan kita. Maka dia ada hak sebagai seorang jiran, ada hak sebagai seorang Muslim. Dan jiran satu hak, dia bukan Islam.
tapi dia ada hak sebagai, dia ada satu hak iaitu hak sebagai seorang jiran. Kita buat kenduri, boleh jemput dia datang, tak ada masalah. Ni datanglah kenduri saya kahwin, saya punya anak. Ya kak, saya ingat you mau kahwin. Bukan, saya punya anak. Itu hari nampak you dengan itu amoy lawamnya. Ah, itu belum settle lagi, baru bincang-bincang. Contoh. Kan, mengajar. Seperti diketahui bahawa manusia adalah makhluk yang tidak pernah lari dari perbuatan salah dan dosa. Hal ini sesuai dengan hadis lain menegaskan bahawa setiap manusia pasti pernah bersalah dan berdosa. Dan sebaik-baik orang bersalah atau berdosa adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Mengiringi perbuatan buruk, perbuatan baik ini termasuklah bererti sama juga orang-orang yang beristighfar setiap kali sadar ada baik salah. Itu pun iring benda baik dengan benda buruk. Ternampak ada perempuan tak sadar naik kereta berhenti kat traffic light. Perempuan tu melintih, dia tengok tak berkalip daripada kiri sampai kanan. Dah hijau dah orang mohon kat belakang, tak habis tengok perempuan tu. Pin. Astaghfirullahalazim. Mari ingat istighfar. Makna buat baik, iring baik dengan apa benda buruk ni termasuk juga istighfar setiap kali sadar. Ya. Atau memberi sedekah kepada mereka yang memerlukan. Nah, tadi tabung dah lalu, jangan fikir panjang sedekah. Jangan sedekah ni yang kata sebab dek manusia. Dia sebenarnya macam ni ya. Ibadah kerana manusia. Pergi dek semayang. Kek suruh. Kerana manusia riak. Mak tunjuk ke orang. Kui heden semayang malam ni. Handa ni sawaban dan tabal atau sebakul sawaban dan. Kerana manusia riak. Tidak beribadah kerana manusia syirik. Sebab ada yang lebih besar daripada Allah Ta'ala menyebabkan dia tak beribadah tu. Nampak? Seolah-olah macam tu lah. Jadi sedekah tadi saya kira lah. Nak sedekah bagi. Tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Dia kena tukar cara cakap ni. Tak boleh bagi banyak, bagi sikit kan tukar. Tak boleh bagi sikit, kau bagi banyak. Kan Nabi sebut, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian harta yang dicintainya. Nampak? Sebahagian daripada harta yang dicintai. Makna bila kita bagi sedekah terasa ke hati kita sayang ke benda tu, tapi kita bagi. Bagi 10 sen tak rasa apa, tak sempurna lagi kebajikan tu. Contoh kita hadiahkan baju dekat orang susah kan. Baju ni jangan, baju ni elok lagi. Baju elok lah bagi bang. Tak yolah. Aduh tak apalah joki kau lah. Kita lipat. Ada nilai sebab bono tu kita sayang bagi. Masa peristiwa banjir Bani Urai tu. Berapa ramai orang bagi baju-baju lama, kain dalam dah berlubang bagi. Masuk dia pudik dalam kotak tu macam tompek je nak buang barang. Sedih tak saudara kita kat sana dapat barang-barang macam tu. Cina dah, Cina kapin dah. Boleh bagi kasut-kasut dekat kedai dia, kasut baru, bagi. Dia akan dia sedekah, ambil kasut-kasut stok baru nanti sampai kat kedai dia. Sebab kesian kat mangsa banjir. Yang Cina, taruklah kita kalau kita dengan tahap masih lagi fikir bagi barang second hand, bondo yang kita tak nak. Taruk panggil kita ni. Kecuali jemaah Surau Al-Muhajirin. Termasuk sebahagian daripada surah Al-Falah. Kan? Aduh, nak jago tu kan? Makna kata, bagi benda yang terasa kayak gitu. Hari Jumaat, bagi 50 sen, bagi singgit, tak rasa apa, baik yang bagi. Betul tak? Kita kena bagi sampai terasa. Tak apalah, yang penting ikhlas. Betul, tapi upgrade lah ikhlas kita tu. Manjang singgitnya. Cuba sekali. Cukup bulan RM50. Kita tengok perubahan bulan ni. Pada Surah Al-Muhajirin. Hari Jumaat, hujung bulan, lopeh gaji. Cuma tengok kira. Ada beza tak? Mai bulan ni lain macam. Boleh buat kubah baru tu. Sebab orang ni sedekah lain macam. 50-50 yang keluar tahan tabung tu.
Ada satu singgit dia. Dan tahu siapa bagi singgit tu. Siap tahu siapa bagi singgit tu. Ayanglah kan. Sebab benda ni kita nak bagi, bagi yang terbaik. Nabi ajar kita. Nabi bagi tak ada fikir-fikir tu. Kita pula fikir-fikir. Bagi benda baik. Kita kedokut singgit, nak simpan duit kita yang 100. Simpan. Dan bagi singgit dah lah 100 ni, sayang. Keluar ayah daripada surau, bam, bocor, molotov tayar. Pergi kodai Cina. Cina bengkel tu punya, RM20. Jalan depan sikit, bunyi tipun. Hello, pahal ni, bang, beli bawang, bang, beli ni. Bagi kat Speedmart, habis lagi RM30. Dah RM50, tinggal RM50. Jalan-jalan, bam, tahan dekat abu. Pahal bu, kau pinjam dana tu, kau khabar nak bayar hari ni mana deh? Ya kau, berapa dia pinjam kau tu? RM30, bagi RM30, tinggal RM20. Bah, nak pula sampai ke rumah. Pahal, cikgu nak minta duit buku lah. Berapa? RM90. Bagi RM90. Sudah singgit tinggal. Nampak tak? Singgit tinggal eh. Nampak tak? Boleh bagi, bagi. Bahagian kita insyaAllah dengan syarat ikhlas tu ya. Ikhlas bagi. Kan? Jadi makna sedekah, sedekah berbanyak. Saya ada, kalau siapa tengok YouTube saya, dia akan dengar. Yang kisah yang orang Indun tu, dia sedekah. Dengan cara naik beca. Dia kayuh beca, dia sedekah dengan cara, dia tak mampu, dia orang susah. Dia sedekah dengan cara dia bagi tambang percuma hari tu. Allah Ta'ala nak tunjuk dia ni dengan dia rasa tu je cara dia boleh sedekah. Hari Jumaat dia kayuh beca, orang tak bayar, dia tak bayar-bayar. Percuma pak. Pak, kan Indun. Agaklah, saya tak tahu. Tapi kisah macam tu lah. Kisah benar, bukan kisah sebut-buat tu. Kisah benar di Indonesia. Lepas tu, sampai satu ketika perempuan tua kaya naik beca tu. Hari Jumaat. Lepas tu dia nak bayar. Tak apa, bu. Saya ikhlas. Berapa? Ikhlas. Dia turun. Dia terasa. Orang kaya ni, dia terasa macam dia nyindir den kau atau dia tak nak duit den kau apa. Macam tu lah kaya eh. Dia tak perhati. Faham pula ni. Apa salah dia buat? Dia tak percaya orang tu nak sedekah. Minggu depan hari Jumaat sekali lagi dia naik beca yang sama. Dia tak perasan sebab ramai orang naik beca dia tu. Bila naik beca tu, kali ni dia suruh pergi jalan jauh. Nak tengok. Bagi dia ni ponik nak tengok sanggup tak dia ambil percuma. Sampai tempat yang jauh tu, mengengkeh yang ayuh jauh. Ponik pun tu jauh kan. Lepas tu minta. Dia kata berapa? Ikhlas bu. Tak juga ambil duit. Kali ni dia percaya. Wah dia ni kenapa tak nak ambil duit? Kayu warna kau dah. Dia tak tahu. Kali ketiga hari Jumaat. Sekali lagi dia datang. Ya bu. Mau ke mana? Bawa saya pergi ke rumah kamu. Banyak pahal tak? Itu saya cakap lah. Dia tak cakap macam tu. Tiba-tiba lah pahal pula. Kan ada rambau lah bunyi kan. Apa hal kan? Kenapa? Ha, sebab dia kata aku nak tengok rumah kau. Bawa aku. Dia tak iya agak dia bawa lah. Sampai ke rumah dia tengok rumah eh. Rumah biasa. Orang susah. Bini seorang. Itu mustahak cakap. Tak tahu apa-apa tak. Golak lah. Tak nampak tak golak dia. Bini seorang anaknya dua. Dalam kisah tu anaknya dua orang. Jadi insaf perempuan tua ni kata. Dengan tahap kau susah. Kau masih boleh fikir untuk bersedekah. Aku yang kaya ini pula tak pernah bersedekah. Sanggup tak kau terima sedekah daripada aku? Supaya bantu aku supaya boleh bersedekah. Jadi dia kata, borek-borek, mula borek, tak apalah. Bolehlah, dia setujulah. Bila dia setuju je, perempuan tu beritahu. Dia akan tampung perbelanjaan dia, isterinya dan anak-anak bersama dengan dirinya. Untuk sama-sama mengerjakan ibadah di Mekah. Bayangkan. Itu dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Tadi saya sebut pasal istighfar kan. Itu istighfar. Istighfar tu ramai orang tak. Istighfar lah antara 7 sunnah Nabi yang besar Nabi buat sebenarnya. Ramai tak perasan. Tu buat istighfar ni jangan istighfar time terperanjat ni. Orang perempuan ni ramai terperanjat pun istighfar. Astaghfirullahalazim. Bila balik? Nampak tu dia marah lelaki. Itulah istighfar gitu. Tidak ada. Bastaghfar, kan?
Istighfar ni dia boleh pertama menjauhkan kita daripada bala. Kedua, Allah Ta'ala akan gantikan benda-benda, berita-berita yang tak gembira kepada berita yang gembira. Dan yang ketiga, mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Istighfar lah banyak. Dan istighfar ni mencuci dosa-dosa. Itu sebab jangan jadi manusia yang sombong. Orang yang tak istighfar ni sombong. Tu sebab dalam banyak-banyak zikir, lepas bagi salam, benda pertama imam kita pandu kita, suruh kita ikut istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kan? Astaghfirullah al-azim, al-azim, la ilaha illa al-hayyul qayyum wa tubu ilaih. Astaghfirullah al-azim, al-azim, la ilaha illa al-hayyul qayyum wa tubu ilaih. Kan? Dipimpin ni kita. Ada orang yang sombong, bagi salam, pap, mencelinap. Tuan mencelinap. Yang lagi laju bermencelinap, berkecapui. Yang paling laju menculin. Nah, tu paling laju. Zap, hilang. Ma'am, apa? Yeah, kan? Hilang. Sakit paut, faham. Tapi takkan tiap-tiap hari sakit paut. Sombong orang tu. Macam dia rasa dia tak ada dosa, dia tak istighfar. Istighfar lah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan doa. Sibuk mana pun kita paling tidak. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar walhamdulillah bil amin. Berapa ini? Doa apa? Ya, doa makan. Allahumma barik lana. Ya Allah, kau berkatilah kami. Fima razaqtana, kepada rezeki kami. Wa qina azabanna, jauhkanlah kami pada azab api neraka. Mana cerita pasal makan? Komplit tak doa tu? Jangan golakkan orang, betul doa tu. Nampak hantu pendek tu doa macam. Faham? Nampak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Fuh, lari yang tu. Gila betul, Eden pun nak dimakan ni. Hantu tu dah tentu lah ingat tu doa makan. Kan? Tak ada orang hantu dah dek. Kau percaya orang hantu lah. Istighfar. Jangan kita sombong-sombong Allah Ta'ala. Istighfar. Doa. Sebab sebut pasal doa. Doa ni sebenarnya. Ni ada kisah. Selepas zaman Nabi. Ada seorang lelaki. Dia bersahabat baik dengan sahabat dia yang bernama Mansur. Baik betul. Baik dengan Mansur. Akhirnya Mansur ini meninggal dunia, sahabat dia ni. Jadi dia rindu bona ke sahabat eh, Mansur. Bila dia rindu dengan sahabat dia tu, dia berdoa, ya Allah, kau dapatkanlah, temukanlah aku dengan Mansur. Aku nak sangat tengok sahabatku. Aku rindu pada sahabatku Mansur. Kawan baik, punya rapat dia dengan sahabat dia tu. Dimakbulkan oleh Allah, dapat dia bertemu dengan, dapat dia tengok dalam mimpi tu, dapat tengok Mansur. Dia tahu dengar Allah Ta'ala tanya sahabat dia, apakah amalan kau yang boleh aku sebabkan kau ni masuk ke dalam syurga? Aku Mansur ni jawab apa? Ya Allah, aku khatam Quran 360 kali, sesungguhnya tidak satu pun aku terima. Allah Ta'ala jawab. Kadang dia khatam, kita tak tahu khatam Quran apa kekurangan kita, tak tahu. Kadang baca sebab nak pick kemplekat je. Masa tadarus tu. Upgrade lah tahun depan. Surah Al-Falah dengan surah Muhajirin. Upgrade. Tadarus, peserta tadarus, ada orang sponsor iPad. Tengok. Tadarus pun pakai iPad. Main-main ke kan? Macam tu dapat iPad. Tengok. Porno. Orang daripada tah mana-mana prisin datang. Semua nak tadarus kat sini. Sini lah selesa sikit je. Yang benar nak iPad. Jadi 360 kali tak satu pun terima. Apa lagi ibadah lain yang boleh aku masukkan kau ke dalam syurga? Ya Allah, aku mengerjakan haji 36 kali. Sesungguhnya itu pun tak satu pun aku terima. Sudah tanya lagi. Apa lagi amalan kau yang boleh sebabkan aku masukkan kau ke dalam syurga? Ya Allah, aku di mana juga aku berada, aku tengah terlupa, aku ingat pada kau, aku berdoa kepada kau, ya Allah. Dengan itu, masuklah kau ke dalam syurga. Makna kata nak tunjuk, doa tu pun mustahak. Minta.
Udu'uni istajib lakum. Berdo'alah pada aku, aku akan makbulkan. Allah Ta'ala suruh doa. Bukan Allah Ta'ala kata tu pulanglah ke kau. Nak doa-doa, tak ada doa sudah. Allah Ta'ala suruh doa. Minta tu sebab kita masyarakat Islam doa daripada semua ketika. Nak naik kereta doa, nak tidur doa, bangun tidur doa, nak mandi doa, semua doa. Nak makan doa, habis makan doa. Betul tak? Doa. Minta banyak. Ya Allah, kau tetapkanlah hati suamiku supaya tetap melihat kepadaku, ya Allah. Walaupun rupaku ini tidak cantik, ya Allah, aku telah ikhtiarkan dengan pamoga. Ya Allah, contohkan. Manalah tahu. Doa, minta. Daripada kau mengintip, mengondap laki kau pergi mana, baik kau doa. Doa ke Allah, Allah Ta'ala mudah-mudahan. Sebab laki kau dah dengar doa, dah dengar ceramah malam ni nak jadi mukmin sejati. Laki tu terasa Allah Ta'ala pantau dia ke mana jua. Maka doalah supaya Allah Ta'ala yang jaga suami kita. Kan senang. Dan jikalau benarlah ya Allah dia ditakdirkan bersama orang yang lain, biarlah orang itu orang yang baik, ya Allah. Udah rapet ngeleng. Contoh ala gurau ya lah. Kan. Ya. Ha. Dan yang ketiga, ciri mukmin. Kata sampai lebih lah. Yang ketiga, berinteraksi sesama manusia dengan akhlak yang baik. Makna kita bersaudara tadi, berkawan dengan semua dengan cara yang baik. Jangan memutuskan silaturahim, jangan. Jaga. Tahap persaudaraan dalam Islam ada dua. Pertamanya ithar, iaitu biarlah orang lain senang, kita susah pun tak apa. Mengutamakan kepentingan orang lain lebih pada diri sendiri. Itu tahap yang tinggi lah. Payah nak buat itu. Tetapi paling tidak ambil yang paling rendah, salamatus sadri, iaitu berlapang dada. Jangan bersangka-sangka dengan jiran kita. Ya? Jangan kita sakit hati dengan jiran kita. Dengan sahabat-sahabat kita. Setiap kali sahabat dapat kejayaan, kita pun rasa seronok. Makna hati kita bersih. Sahabat kita naik pangkat, lah menyampah, tengoklah besok. Ada problem dengan hati kita? Senang yang nak ukur. Orang tu dapat kahwin, dia bini dah meninggal, dia kahwin, bini muda lelo, lawa, berkilau, first class. Jangan nak cemburu-cemburu. Ada masalah dengan hati kita. Alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala bagi ke kau. Bini dan macam tu lah. Dan terima seadanya. Syukur. Dan tak ada pilihan lain dan adam lah. Jangan kecewa. Doa juga. Mudah-mudahan isteri kita ini bercahaya di mata kita. Carilah benda-benda yang boleh. Kan sekarang tak lawa pun boleh adjust. Campurlah apa-apa krim yang patut. Topung gandum campur dengan topung jagung. Kacau dengan air sikit. Ngap, dah agak dah modu tu kan. Okay, sapu ke muka. Sapu ke muka, tunggu setengah jam. Lepas tu bakar. Ada orang. Dia dengar apa tu, betul tu. Kan? Nah, lepas tu. Saya kalau saya keluarkan produk, saya punya trademark tak ada putih ke putih dah. Jangan lupa, belilah barangan saya. Tak mandi pun cantik. Macam tu. Ya, entahlah kan. Maka, kita kena ingat, membina hubungan baik sesama manusia, sebab memang disuruh untuk memperlakukan orang lain dengan cara baik, supaya tidak menimbulkan perpecahan. Kita belajar dah peristiwa hijrah, Nabi mempersaudarakan puak Ansar dan Muhajirin. Begitu juga Allah Ta'ala mempersaudarakan Aus dan Khazraj yang bergaduh beratus tahun. Bayangkan puak Aus dan Khazraj yang bergaduh beratus tahun sampai terlupa apa sebab dia gaduh. Bayangkan tu. Punya tahu eh. Sekarang ni keluarga dalam Malaysia ni pun dah ada yang macam tu. Dia memang tak baik dengan dia. Kenapa? Entah. Dan tak ingat ni semua cerita arwah atuk dan dulu. Atuk yang bergaduh. Cucu tak tahu apa-apa. Tanya mak, apa hal mak? Oh, entah, atuk kau lah. Oh, mak pun tak campur. Dah jadi dah. Pula beza Aus dan Khazraj. Tu sebab mempersaudarakan tu. Mustahak.
baikkanlah, damaikanlah antara saudara yang berpecah itu. Besar pahala. Kan? Baikkan saudara-saudara kita. Janganlah kita bergaduh. Selain beritu, dalam Al-Quran ada menyatakan tanda-tanda siapa sebenarnya mukmin sejati. Yang pertama, suka bersedekah dan membantu namun tidak pernah berharap balasan walaupun ucapan terima kasih sekalipun. Satu. Sebagaimana dalam surah Al-Insan ayat 9, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keredaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Yang kedua, ini boleh ambil. Yang kedua, dalam Quran sebut, ibadahnya hanya untuk Allah semata-mata, bukan untuk yang lain. Untuk Allah semua. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jangan buat sebab benda lain. Kenapa kau semayang? Bos dan semayang. Pelak Rahman dan tak semayang. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Khusyuk dia, minta Allah. Nak khusyuk ni minta Allah Ta'ala. Tak ada khusyuk ni kita sonyap-sonyap. Bukan itu. Kadang-kadang sonyap lagi banyak kita fikir. Minta Allah Ta'ala. Allah lah yang maha kuasa menggunakan perasaan cinta kepada kita, kepada Allah dan Rasul. Maka minta Allah Ta'ala bagi, mudah-mudahan dengan rasa cinta pada Allah dan Rasul tu dapat kita khusyuk dalam solat. Biasalah bila semayang setan memang kacau punya. Allahu Akbar. Mula dia meniup dekat semua tu, rongga-rongga tu setan ni memang semua disinggah tu. Fuh, dia tiup ke hidung. Mulalah kata hidung macam sini lah. Oh ya, sedap pula kalau garu ni. Kek telinga tadi yang kosan-kosan wuduk tadi yang tak berapa kering ni tadi tu, mula dia tiup. Tiup eh. Saya tak tahulah dia tiup macam mana, tapi saya menggayuh ni. Janganlah melompok, dia nampak kok. Tekan. Kek telinga dah mula gatah kek telinga. Kek colah-colah pelipat-pelipat ni semua dah datang. Favorite ni kek lubang punggung, itu favorite. Fuh, tiup eh. Nah, kita dah terasa keluar angin kau tadi. Eh, setan. Nabi cakap pedulian ni semua setan ni. Setan. Sam setan. Sam setan. Tapi kalau dah membobok bunyi eh. Bam setan lah. Orang belakang manggil kau setan kan? Kan, tak ada orang kan? Ha, ya. Kemudian yang ketiga, suka mengajak orang dalam kebaikan dan mencegah dari keburukan tanpa mengharap balasan apa pun kecuali dari Allah sahaja. Sama dia ikut imam, pergi ke rumah orang yang buat maksiat tu, nak pergi togo. Pergi togo, pergi tangkap dengan pejabat agama. Tak ada allowance pun pergi. Dan dengar ada allowance pun, siapa ikut ni? Biarlah, tak kira. Yang penting tompet kita ni bersih. Pak cakap. Tapi kau tak nak duit tu, bagi dan ambil. Jangan. Ha. Itu lainlah. Dan dia berkata, hai kaumku, aku tidak meminta harta benda kepada kamu sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah. Surah Hud ayat 29. Yang keempat, ia menikah kerana mempercayai janji Allah. Ia tidak takut miskin, penuh tawakal dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dan kahwinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkahwin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Surah An-Nur ayat 32. Memang betul pun. Cuba tengok balik diri kita. Mungkin sebelum kahwin, nak beli apa pun bayar. Dah kahwin semua boleh beli. TV berapa kali tukar. Mesin basuh. Daripada manual, semi-auto, sampailah pada auto. Sekarang ni yang masalah orang perempuan tanya bila gak nak keluar mesin lipat baju tu je. Itu je belum ada ni. Dia pening berbakul-bakul basuh dah tapi nak lipat tak sampai. Sibuk prisin 9. Sibuk tak ada masa lipat kain. Ni tahu ah. Sama ya, tak payah prisin, kek somban pun sama. Kan? Ya? Maknanya rezeki Allah tu luas, jangan risau.
Baju berapa banyak baju ada? Tudung berapa banyak tudung ada? Tak pernah cukup tapi boleh beli tak? Nak beli? Boleh beli. Ada rezeki lepas kahwin. Allah Ta'ala bagi. Peti ais dua pintu. Bukan dua lah, ompek pintu. Macam ni buka ah, ompek macam ni. Ke kanan buka. Macam almari. Katil seorang satu anak eh. Marin kawan kita susah macam mana? Ingat tak tilam gulung tu? Tilam gulung. Tilam. Doreh beli. Itulah yang paling sadap tidur. Tilam gulung tu kan? Lepas tu dah pandai lah Toto. Dia buat dua api. Sama lah dia yang jopun tidur bawah. Kan? Lepas tu sekarang katil seorang satu ke Putrajaya apa? Barang Toto. Kan? Ada rezekinya. Kan? Mesin basuh lah apa semua ada. Tak ada masalah. Bila dah kahwin, rezeki tu ada. Tu janji Allah. Yang kelima, berhubungan baik dengan banyak kalangan tanpa pilih-pilih. Dan itu pun mengharap redha Allah. Dia kawan dengan semua orang, tak kira. Datuk ke, tak datuk ke, tak Tan Sri ke, kawan dia semua. Tak kira. Yang datuk tu pun, kadang, tak yalah berdatuk-datuk dengan saya. Kan? Panggil abang sudah, kadang-kadang kan? Menghubungan baik ini sebagaimana di dalam surah Al-An'am ayat 91. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Dikala mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia, katakanlah, siapa yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebahagiannya dan kamu sembunyikan sebahagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapa-bapa kamu tidak mengetahuinya. Katakanlah, Allah menurunkannya kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka. Biarlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Mana satu dengan yang lain, tak pilih-pilih, semua harap redha Allah. Walau apa pun yang disampaikan, maknanya kita sebarkan benda-benda baik sesama saudara kita. Naik banner, zap, beritahu ceramah malam ni. Tak kira dah, ada orang sponsor banner tu contoh. Mak bagi sebab fikir nak buat benda baik. Apa boleh dia boleh tolong? Dia tolong pula, dan sponsor malam ni roti jala setakung. Mak, sebab baik-baik sesama saudara dia. Tak ada kira tu. Dan bagi kuih nona manis. Tak tahu pokok no, saya ceramahkan ni banyak kuih nona manis. Kan? Nampak macam kuih apa nama tu? Alah, ayam hijau putih ni kuih apa? Kuih talam eh? Kuih talam, bukan kuih talam apa nama? Seri, tak apa warna lah. Si muka kan? Si muka kan? Habis kau macam tu sebenarnya. Cuba tinggal lagi bontuk yang lebih koreh lah kan? Kreatif lah tu. Kan? Kemudian kecintaannya hanya untuk Allah, tiada yang lain. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165, ada pun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Kemudian suka bekerja mencari nafkah, namun hatinya tidak lalai mengingat Allah. Walaupun dia kerja, walaupun dia buat apa sekalipun, tak lupa daripada Allah. Main badminton, jom main dengan jemaah, main. Main, zap, zap, main. Tapi jom kita doa lu, mudah-mudahan tak ada apa-apa kita main hari ni. Dan smash kan kuek ni kan, takut ada yang patah riuk ni. Dia tu rumah kan, punya tahu je smash kan. Doa, walhamdulillah, bila alami. Main, nampaklah nilai eh. Lee Chong Wei yang kot sebelah tu nampak kita doa. Terbuka hati, ya Allah, Dan main selama ni tak pernah dan doa. Patutlah payah dapat omeh. Dan. Contohlah kan. Ha, jadi mana kita ni sebenarnya, agama kita ni cantik. Agama yang baik, orang luar suka tengok. Kan? Saya berbual dengan Nabi Yus, dua hari lepas. Abang Nabi Yus. Dia cerita bila pergi Jepun. Berosih dengan teratip. Kenapa orang Malaysia tak macam tu? Saya jawabkan sebab Malaysia bukan Jepun. Macam tu deh. Orang Malaysia ni polik. Kan? Dilarang buang sampah di sini. Situ dia buang. Bawah signboard tu buang eh. Osah mencabar apa tu. Kan? Kan? Habis macam tu. Berosih dia lepas tu kalau... Bayangkanlah dia kata dia pergi mesyuarat dengan ada satu bos kat Jepun. Mesyuarat produksi lah dia kata. Lepas tu dia makan apa tu. Ada satu coklat tu dia makan. Dia nak buang tu. Dia nak buang sampah tu. Dia tarik tong sampah tak jumpa. Bos tu berlari pergi dia ambil eh. Sampah kat dia tu masuk dalam beg dia. Ada bahagian tempat buang sampah dalam beg tu.
Nah, macam tu lah disiplin Jepun. Kenapa kita tak macam tu? Sedangkan an-nazafatu minal iman, Nabi ajar kita. Kebersihan itu sebahagian beriman. Nampak? Nak cerita. Itulah antaranya. Banyak lagi benda-benda lain. Dia kalau isap rokok kan, memang tak ada dah. Bukannya dia buang puntung tu. Dia memang bawa ada satu bokeh khas. Sama pada yang rokok, dia bawa bokeh khas tu. Isap rokok, dia buang dalam tu. Sudah puntung pun dalam tu. Ada dijual bokeh tu kat Jepun. Bandinglah dengan kita. Mulalah bangih tong sampah pun tak ada sini. Mana? Orang kita. Yang kat Korea tu saya tengok di Kiki kan, yang batu yang bersambung-sambung untuk interlocking tu, yang biasa buat jalan tapak jalan kaki lima tu. Depan kedai peniaga Korea ni kan biasa bila dalam 2-3 bulan dia mula macam berlumut-lumut cocolah tu kan. Dia menyangkung pakai tangkai sudu tu dicungkil eh. Sesatu seni setiap depan kedai masing-masing. Kemudian dia ambil, dia kaut, baru dia buang kat dalam tong sampah tu. Tong sampah dia. Kita melumut mula telefon, ni perbadanan Putrajaya ni tak tiba-tiba kerja ke? Dah mula dah. Cuba tengok zaman ayah tok nenek kita marin. Depan rumah, longkang tu sumbek sendiri. Cedok, bawa keluar. Sebab tak nak, sebab dek rumah kita, air tu depan majiran tak mengalir. Macam tu lah. Kan, bezo dulu kan, sekarang. Tu sebab gotong royong, jadi royong gotong. Orang yang sama datang, sudahnya ada orang yang lain datang, dia leko dek selfie. Royong gotong namanya. Dia bukan gotong royong. Maka kesimpulannya. Kesimpulan tu yang ditunggu-tunggu hari ini. Maka yang dimaksudkan seorang mukmin sejati adalah seorang mukmin hakiki haqqan. Atau seorang mukmin yang sempurna imannya. Baru kita boleh cerita tu seorang mukmin. Usaha. Jangan macam tu, tipihlah harapan kita. Tengok dari segi pencapaian, bila muhasabah tu teruk iman kita ni. Tak apa, ikhtiar. Perbaiki diri kita. Itu tujuannya hijrah ni. Berhijrah di muka bumi Allah ini berubah daripada buruk pada baik, baik pada lebih baik. Seorang mukmin sejati memiliki sekurang-kurangnya 6 sifat. Taat Allah dan Rasul, bila sebut nama Allah gementar hatinya. Apabila dibaca ayat-ayat Quran, bertambahlah imannya. Bertawakal kepada Allah, mendirikan salat, menafkahkan harta di jalan Allah. Jadi dah cerita Ustaz Dokah, tak nak ulang lagi. Dan yang ketiga, seorang mukmin sejati akan mendapat balasan dari Allah berupa darjat yang tinggi di sisinya, keampunan dan juga rezeki yang mulia. Wallahu a'lam bissawab. Jadi makna kata, paling poin yang mula-mula sekali saya sebut tadi, nak jadi seorang mukmin tak maun dia dengan pengakuan dia. Muslim boleh mengaku Muslim, tetapi mukmin tak berani dah kita nak declare dengan orang pun. Dalam prinsip 9 ni kan, setakat ni dan kasut dan paling beriman, tak berani cakap dah. Mukmin ni biarlah antara kita dengan Allah, buktikan dengan perbuatan kita, bukan dengan lafaz semata-mata. Bak kata orang putih, talk is cheap je. Bukan. Action speak louder. Kan? Itu ayat-ayat kan. Makna perbuatan kita, amalan kita, yang itu yang paling mustahak. Mudah-mudahan setiap amal di ibadah kita buat, biarlah bersandarkan dengan niat untuk mencari reda Allah. Kan dalam hadis Nabi sebut, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsira wasa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia akan mendapati di bumi Allah ni adalah merupakan bumi hijrah yang luas, rezeki yang banyak. Yakin. Dan Nabi sebut, barang siapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, maka manfaat hijrah itu sesuai dengan apa yang dituju. Kalau sebab dunia, dunialah dapat. Kan? Kalau dia berhijrah tu, kalau dia buat perubahan diri dia tu sebab ikut-ikut orang, ikut-ikut je lah dia dapat. Dapat pahala. Maknanya benda perubahan, benda baik kita buat, niatkan kerana mencari reda Allah, mudah-mudahan selamat di dunia dan di akhirat. Jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan benda yang baik itu baik kita amalkan dan manfaat sebab panjangkan kepada yang lain.
Sesungguhnya mana yang baik itu datang pada Allah SWT, yang kurang itu berpunca dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.